Cicak Ijo itu saya dari 2009 barangkali. Saya 2009 sudah melakukan lomba dulu. Saya pertama kali saya dapat burung rumahan yang cuma harganya berapa? 800 ribu barangkali. Saya coba rawat seperti ala kadarnya dengan jangkrik ya. Assalamualaikum. Selamat hari Minggu. Selamat pagi para Jamtrok Mania, Kicau Mania seluruh Nusantara. Bertemu kembali di channel Dian Purwahobi. Semoga selalu setia mendengarkan dan menonton video dan ulasan terbaru setiap saat para kawan. Untuk di kesempatan kali ini, pembahasan langsung saja tentang untuk kalian yang ibaratnya sibuk dengan pekerjaan ataupun sedang tidak menjemur cucak ijo, itu biasanya diganti dengan umbaran para kawan. Karena umbaran itu efeknya sangat banyak. Pasti burung yang hiper seperti ini, dalam arti burung yang memang tenaganya suka gembos dan juga memang burung itu masih birahi dan emosinya itu kurang stabil. Rata-rata kalau dengan pembentukan tenaga diimbangi dengan jemur terus-menerus, pasti akan bulunya selalu kadang rusak, adapun burungnya itu nyerit, dan kadang ada yang menimbulkan jadi serak para kawan. Tapi dengan cara kalian ibaratnya dengan mengubah mindset, ataupun misalnya kalian dengan sibuk yang tidak bisa menjemur, itu diubah dengan umbaran seminggu 3 kali ataupun 2 kali para kawan. Jadi sistem umbarannya itu kalian mau gantung ataupun ya 1,5 meter ataupun 2 meter, ataupun kalian tidak punya umbaran ataupun pakai kandang murai yang bulat, itu enggak masalah para kawan. Tapi kondisi diablak, dalam arti seharian misalnya kalian tidak bisa menjemur dengan pagi hari, yaitu langsung masukkan di kandang umbaran saja para kawan, sampai nanti jam 4 sore itu diangkat para kawan. Itu untuk melatih dalam arti penggantian penjemuran. Misalnya dia melombakan siang seperti ini dengan juga biasanya terik matahari yang sangat panas, karena dengan umbaran pun tenaga dia masih akan stabil para kawan. Karena dengan menggunakan ibarat ya dia umbaran, itu kan seperti di alam bebas, dia juga menetralisir kestresan dia dalam kejenuhan yang memang dia sudah di dalam sangkar hariannya para kawan. Ada di kolom komentar yang menanyakan, misalnya saya tidak bisa jemur ataupun saya berangkatnya pagi, ya solusinya letakkan di umbaran saja para kawan. Ingat buahnya tetap pisang saja para kawan. Untuk mandinya kasih cepok saja di situ. Ini untuk menstabilkannya cucak ijo itu agar tetap fit dan konsisten di
tenaganya para kawan. Begitu. Soalnya kalau kita tidak dalam arti melihat karakternya ataupun melihat kestabilannya itu, maka pasti kalian kan jemur terus menerus. Kalau tidak, bahkan sampai di kelantang ataupun jemur sampai 2 jam itu jangan para kawan. Maksimal untuk penjemuran itu ya, kalau memang dia tahan panas ya 1 jam sudah cukup. Kalau memang dia tidak tahan panas, begitu dijemur sedikit dia sudah loncat-loncat, itu ya berarti dia tidak tahan panas. Kalau dipaksakan ya ibaratnya nanti seperti di gantangan itu para kawan. Coba kalian bisa amati, banyak yang loncat sana sini, bahkan ada juga yang berjemur seperti itu. Berarti dia kurang penjemuran para kawan. Bisa kalian amati, dalam arti setiap harinya cuaca hijau memang harus benar-benar kita selalu amati, jeli di hariannya. Selalu saya ingatkan dan ingatkan terus, bermain cuaca hijau itu tidak sekali pemahaman ataupun sebentar pemahamannya itu tidak para kawan. Jadi sifatnya itu kontinu terus menerus. Jadi permasalahan-permasalahan ataupun kendala-kendala itu selalu ada dalam cuaca hijau para kawan. Beda dengan burung yang karakter factor seperti cendet, kacer, mures, sudah ketemu setelannya sekali tek gitu ya sudah jalan. Paling dia kendalanya kalau saat ngurak ataupun mabung tok para kawan. Tapi kalau cuaca hijau tidak, step by step, continue by continue, pasti ada permasalahannya para kawan. Itu yang dinamakan kadang burung misteri. Makanya cuaca hijau itu burung yang memang menurut saya itu sangat susah untuk memahami karakternya itu para kawan. Tapi kalau sudah ketemu, sudah need-nya kita ketemu karakternya, tapi dengan sudah chemistry-nya kita pas, ya gampang para kawan. Tapi kalau kita merawatnya dengan mendadak harus seperti ini, harus seperti itu tidak bisa para kawan. Karena soalnya cuaca hijau kan memang bukan burung vector, jadi burung semi vector para kawan. Sering saya temui di gantangan kan memang cuaca hijau yang juaranya berubah-ubah kestabilannya itu. Nah dari situ yang sangat menantang bagi saya untuk bermain cuaca hijau tersebut para kawan. Salam Jamtrok, salam Kicomania di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, dengan pemahaman memang kalian sudah set hariannya, jangkriknya sudah dalam arti takarannya set rendah saja, kasih 3-3 saja saat waktu diumbar. Jadi sebelum, ibaratnya itu sebelum kalian umbar, burung sebisa mungkin dimandikan dulu para kawan. Setelah mandi angin-angin langsung masuk umbar saja. Itu untuk menghindari penggantiannya, misalnya burung tidak dijemur para kawan. Kadang kan kita 1 minggu kita ada pekerjaan atau apa kan, kadang kita nggak tahu para kawan. Tapi jangan mengesampingkan pekerjaan kita demi burung kan gitu. Gitu para kawan. Makanya saya kasih solusi ya, dengan cara mengganti burung itu biar nggak dijemur ya diubar, dengan juga diembunkan para kawan. Maka yang harus kalian perhatikan dan yang harus memang pahami, untuk di hariannya itu tidak usah main kroto dan ulat Hongkong. Jadi sebelum diumbar cukup kasih jangkrik 3 saja para kawan. Buah tetap pisang,
Kalau yang memang terjadi overbirahi yang sering gembung ataupun apalagi disertai melet, kalian ganti pepaya saja selama 2 hari di dalam umbaran tidak masalah para kawan. Tapi kalau sore diangkat ya para kawan. Kalau malamnya tetap di kandang harian saja, soalnya menjaga keamanan di sekitar kalian. Karena kalau kita memang dalam arti untuk menstabilkannya burung yang lagi OB dengan kita 2 hari kasih pepaya, jadikan dia untuk mengedropkan dulu para kawan. Itu nanti dengan setelah ibaratnya kita kasih pepaya selama 3 hari ataupun juga bisa mentimun, itu untuk mengedropkan dulu dengan birahinya dia para kawan. Tapi untuk selanjutnya nanti dikasih pisang saja. Karena burung yang memang karakter hiper ataupun memang yang burung mudah birahi di lokasi lomba, ya memang kita harus sedia selalu untuk di hariannya tetap buah pepaya itu para kawan. Karena rata-rata burung yang hiper itu kebanyakan sering birahi para kawan. Kalau kita maksudnya birahinya itu di lokasi lomba para kawan, kita salah meletakkan sedikit pun ibaratnya dia ada yang lagu tidak suka di arena lomba, pasti nanti dia birahi. Kadang naik turun bunyi cek 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 gitu, kadang krek 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 gitu. Nah itu yang menandakan dia kalau birahinya lagi naik para kawan. Kalian pasti sering nemuin di pengalaman di pas waktu di lokasi lomba, sudah kalian bawa ternyata kalian salah menempatkan diri jusa ijo kalian, akhirnya dia gelisah naik turun cek 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 bunyi kayak gitu. Coba perhatikan saja para kawan. Nah itu ada dia yang dalam arti bikin birahi di situasi lokasi yang kalian letakkan itu para kawan. Lebih baik kalau seperti itu sendirikan saja, di jauhkan dari keramaian para kawan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat hari Minggu, semoga murah rezeki buat kalian. Sehat selalu, Jamtrok Mania, Kicau Mania Nusantara.